Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi khalaqa wa ahya. Wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana. Wal ba'si ila daril jazaa. walpasli ila daril qada litujza kullu nafsim bima tas'a wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin sayyidil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Amma yang mulia dan yang kita muliakan, senantiasa kita doakan. Semoga Allah beri kesehatan yang sempurna. Guru kita Mahbub, Al Habib Banal Mahbub, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Guru kita Al-Mukarram, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Guru kita Al Habib Nagib Habib Hud Habib Muhammad beserta seluruh para habaib yang lainnya semoga kehadirannya menyebabkan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala Hadirin jamaah yang mulia Habib Saleh Yang hari ini kita haulkan sebelum terdengar rame, di mana-mana lebaran anak yatim habib soleh udah duluan ngajarin kepada jamaahnya yang ada di keranji yang ada di Bintara udah dia kenalkan lebaran anak yatim. Ketika beliau akan meninggal dunia, dia pesan kepada seseorang, besok anak yatim jangan dikumpulkan dulu. Karena besok banyak tamu, siapa yang dimaksud tamu tersebut? Orang-orang datang untuk takziah. Beliau meninggal malam Kamis di bulan yang mulia, hari yang mulia, bulannya bulan Muharram. Di antara dua belas bulan dalam setahun, kata Allah, "Minha Arba'atun Hurum, ada empat bulan yang mulia, dalam dua belas bulan, di dalam tafsir yang dimaksud dengan Minha Arba'atun Hurum, zulqadah. Dhul Hijjah Muharram Rajab. Beliau orang yang mulia meninggalnya juga di bulan yang mulia dan hari yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah. Wal pajri walayalin asy. Demi waktu pajar dan malam-malam ke sepuluh, walayalin as ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud Allah. Walayalin as malam-malam ke sepuluh yang pertama, sepuluh pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, sepuluh pertama di bulan Muharram, sepuluh ketiga, sepuluh terakhir bulan Ramadan, beliau meninggalnya di bulan yang mulia, hari yang mulia, sepuluh pertama bulan Muharram, maka. Kita hadir siang ini dalam rangka mengenang apa yang beliau sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Taklimnya tempat beliau ngajar ada di daerah yang dekat Kaliabang warga pintu air, warga keranji. Dia udah ajarin. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dapat pantulan kebaikan beliau. Ya Robbal, ya Robbal, ini Amin udah segen bener kayaknya. Apa udah diketok palu sama KPU? tapi kan belum dilantik. Amin ya Robbal. Nanti ada lagi amin di bulan November. Amin ada lagi di bulan November. Jamaah yang mulia. Jadi guru kita al Habib Ali. Sudah memperkenalkan lebaran anak yatim dari dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam ketika akan buka puasa korma roti susu seiring dengan waktu buka kumandang azan sahabat Bilal Rasulullah hendak berbuka masuk ke rumahnya anak yatim Assalamualaikum ya Rasulullah wa alaika salam man fil yatimun fil anak yatim ya Rasul masuk 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 makan 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 seluruh menu buka puasa yang seharusnya dimakan nabi nabi kasih semua buat anak yatim dua hari anak yatim nggak makan Lihat korma, lihat roti, lihat susu. Dimakan habis. Apa yang Nabi lakukan dipuji Allah Jibril turun bawa wahyu. Wahyu yang terkait dengan apa yang Nabi berikan kepada yatim. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan, minuman, korma, roti, susu Yang Nabi berikan kepada anak yatim Liwajahillah Semata-mata pemberiannya Karena Allah subhanahu Lanuridu minkum jaza Tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan Wala juga tidak ada harapan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Inna nakhopu Semata-mata pemberiannya itu dilandasi takut kepada Allah di balik harta yang kita miliki. Ada hak pakir miskin, ada hak anak yatim. Maka guru kita Habib Soleh sudah mengajarkan itu. Mudah-mudahan kita dapat berkah ilmunya. Ya Robbal, ya Robbal, ya Robbal. Ini kesel banget rumahnya, Amin. Itu yang Nabi sayang, yang nabi paling cinta dalam kehidupannya, anak yatim, nabi sampai janjikan orang dermawan, orang yang suka berbagi kepada anak yatim, orang yang punya kepedulian terhadap anak yatim nanti bakal duduk dekat dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Maka di sorga ada pohon. Namanya pohon dermawan. as sajarotun fil jannah. Gusnuha mutadaliyatun fil ar. Wa man ta'allaqa bi minha minhako datu ilal jannah. Dermawan, nama pohon di sorga yang rantingnya itu, yang cabangnya itu sampai ke bawah cabang. Kalau ke bawah, apa namanya? Hah, nyengser cabang pohon dermawan di sorga sampai nyengser ke dunia. Orang-orang baik, orang-orang dermawan, orang yang suka berbagi kepada yatim, pada hakikatnya itu orang baik lagi pegangan cabang pohon dermawan. Cabang itu yang dijadikan pegangan orang baik, bakal dibawa oleh cabang itu orang sampai ke sorga. Sebaliknya di neraka juga ada pohon. Al-Bukhlu Sajarotun Pinar. Di neraka ada nama pohon, pohon bahil, medit, pelit, koret, buntut gasiran, meredehesek. Apalagi yang cabangnya juga itu pohon pelit di neraka sampai ke dunia. Jadi, orang pelit pada hakikatnya lagi pegangan cabang pohon pelit yang ada di neraka itu. Orang pelit bakal dibawa ke neraka. Ibu-ibu pengen lihat laki pelit, lihat waktu ngerokok. Laki yang pelit waktu ngerokok ampe bacaannya masih diisep. Kata bininya dikit lagi habis tuh bang, sayang masih dua ribu. Dia lebih rela bibirnya kesundut dibanding dia buah. Bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu pelit lihat di dapur waktu nyayur. Sampai ceker ayam di juga. Itu kan rezekinya kucing. Tapi orang belit itu ceker ayam masih di shop. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. طب القلوب ودواء وعافية شفائها ونور الأبصار <محبه> اللهم صل على محمد واشغل <محبه> اللهم صل

Seorang ibu dalam mimpinya melihat barzah anaknya berubah jadi taman sorga. Itu ibu dalam mimpinya bisa dialog sama anaknya. Nah, kau dapat dari mana balasan ini sehingga barzahmu seperti taman sorga? Itu anak menjawab dalam mimpi ibunya. Suatu hari lewat seorang laki-laki marobi lewat seorang laki-laki di kober orang itu baca solawat satu kali, itu pahalanya dibagi-bagi oleh Allah untuk seluruh penghuni kober, pakos sama sawah bahaalainna. Satu kali sholawat kepada Nabi pahalanya dibagi-bagiin. Itu penghuni kubur, kuburannya kayak taman sorga. Tadi kita baca dari mulid tahlil sampai barusan. Masya Allah banyak yang baca. Ini orang segini banyak baca sholawat. Jadi ya taman sorga kuburannya Habib Saleh. Ya Robbal, Ya Robbal, Ya Robbal. Habib Ali pengarang Maulid Simtud Duror. Dia lahir di sebuah desa namanya Desa Kosam Hadromaut Yaman. Kenapa dinamakan Ali? Ketika abahnya lagi ngaji Dapat kabar istrinya melahirkan, anaknya laki-laki. Abahnya Habib Ali minta sama gurunya untuk diberikan nama, maka diberilah nama anaknya itu Ali. Kenapa kau beri nama anakku Ali? Kata gurunya. Dulu di desa Kosam ini Hadromaut Yaman guru pertama yang ngajarin agama namanya Guru Ali. Maka kita kalau minta nama buat cucu, buat anak, minta sama Habib, minta sama guru. Kalau dikasih nama Imad jangan mau, Itu orang sok banget. Kata dia seandainya ulama seluruh dunia mengatakan nasabnya masih nyambung nyampe kepada Rasulullah, kata dia saya tetap kagak percaya. Ya Allah, itu orang. Sampai kayak gitu amat ya. Kenapa baru sekarang muncul? ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Udah dibuat, disetting sedemikian rupa. Untuk mengadu domba supaya cinta kita ama habaib berubah. Ternyata enggak berubah. Kemarin digresik begitu luar biasa yang hadir. Ini di Aridwan ridwan yang hadir begitu luar biasa. Apa yang disampaikan imad nggak ada efeknya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Iya Pak ya? Ya, ya. Enggak ada efeknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ntar itu si imad begitu di akhirat nggak ketemu sama Nabi. Siapa namanya Imad? Nasabnya, nasabnya ditanya entah. Itu seorang laki-laki minta kepada Nabi, udah Allah. Ja min ahli atika, ya Rasul, doain, mintain kepada Allah agar saya dijadikan orang yang mendapatkan syafaatmu. Dan berilah aku rezeki mintain kepada Allah supaya nanti di sorga aku dekat dengan Allahumma salli wa sallim yang dekat yang cinta. Orang yang benci sama anak keturunan Nabi, sama cucu Nabi, sama ahli kerabat Nabi. Kata Nabi sama dengan benci kepadaku. Silahkan cari Nabi selain aku. Allahumma salli wa sallim. Maka kita tidak akan terpengaruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul dengan Habib Saleh. Kita bisa berkumpul dengan para habaib cucunya Rasulullah, keturunan Rasulullah, ahli kerabatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yomiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Dinasiratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladzollin. Amin. Fatiha yang kedua. Kita doain guru kita Habib Ali. Sehat terus. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته